perkelahian di pinggir jalan lintas Sumatera ini terjadi di Perdamaian, Pantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara Selasa siang. Menghantam kalau dari sopir truk yang datang dari arah Medan menuju Pekanbaru berhenti di tengah jalan dan mengarah bus yang akan masuk ke Terminal Bayangan. Pemandu bus mendatangi sopir truk dan meminta untuk memeriksa truknya, tapi sopir truk hanya tertawa, namun truk berhenti dimajukan. Sopir dan pemandu bus akhirnya emosi dan terjadilah aksi baku hantam. Yang dapat diterai warga sekitar dan terus dapat masuk ke Terminal Bayangan paket bukan barang. Truk itu parkir di situ, kami bilang suruh maju, cuman katanya bentar dengan ekspresi wajah tertawa kan. Ya udah, kami tunggu bentar. Setelah itu supirnya keluar lagi, "Eh, maju bang," kami bilang, cuman nggak mau juga. Disitulah terjadi aksi keributan tadi. Setelah didamaikan oleh warga setempat, akhirnya kedua pihak dapat berdamai dan saling meminta maaf.